أستاذ والمعلمين.
وحدنا دانا وحدنا دانا وحدنا وحدنا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salam Jumaat buat semua. Salam Yaumul Barakah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat lagi bersama untuk meneruskan pengajian kita, dan diharapkan semua dalam keadaan yang bersedia. Cuma saya nakkan kepastian daripada kalian semua, bagaimana dengan audio saya? Sebab untuk makluman, sekarang ni hujan di tempat saya ini. Jadi kalau bimbanglah, kok mengganggu kan. Tapi kalau okey, alhamdulillah. Baik, boleh respon dulu untuk pertanyaan saya. Dan sahabat-sahabat yang berhadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Baik, jadi sambil-sambil tuan puan, saya mukarimah ni, jangan lupa untuk bantu saya sharekan dulu. Share banyak-banyak. Sama-sama kita kongsikan kita punya live pada pagi ini. Semoga ramai yang dapat turut serta bersama kita, insyaAllah. Dan boleh bersedia dengan Quran masing-masing. Untuk pagi ini, tuan-tuan dan puan, kita akan sambung bacaan kita untuk surah yang baru. Kita akan sambung surah yang terbaru. Muka surat 434, insyaAllah. Dan kita akan habiskan surah ini. Surah Fatir, kan? Surah Fatir. Kita akan habiskan terus sehingga muka surat 440, insyaAllah. Sehingga muka surat 440. Nanti untuk pertemuan kita akan datang ataupun pada tahun depan, kita akan sambung surah Yasin pada muka surat 440 tu. Okay, crystal clear. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan untuk respon. Jadi alhamdulillah, untuk pagi ini saya alhamdulillah okey, baik-baik saja. Tuan puan pun begitu jugalah. Harap semua dalam keadaan sihat. Kita nak masuk tahun baru ni, rasa macam lebih bersemangat tuan puan. Rasa bersemangat, kita tak lama lagi nak menjejakkan kaki kita ini, menjejak kaki kita panggil ke tahun baru, insyaAllah. Maka meningkatlah usia kita. Semoga amal ibadah kita semakin dapat diperbaiki. Bertambah, kemudian dapat diperbaiki. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay. So, kalau semua clear, jelas. Terima kasih untuk respon anda. Jom, tuan-tuan dan puan, dah ready? Jangan lupa, pertama, kita betulkan niat kerana Allah SWT. Dan yang kedua, sama-sama kita niatkan pahala bacaan pagi ini. Semoga sampai kepada mereka yang kita hajatkan, insyaAllah. View je tak semangat. Itulah. Sebab tu kena tolong banyak-banyak share, tuan puan. Kena share, kena sebarkan ke serata alam, ke pelusuk dunia. Jadi minta sangatlah tuan puan yang ada ni, jomlah bantu saya sharekan. Macam itulah harapan tahun demi tahun. Kita mengharapkan ada sahabat-sahabat baru, audien-audien yang baru. Tapi begitulah. Mungkin belum direzekikan Allah lagi. Buat masa ni masih statik macam ni je lah. Kan? Kita memanglah bukan nak mengharapkan pandangan manusia. Tapi tujuan kita adakan slot seperti ini adalah untuk menarik tontonan manusia lah. Itulah sebenarnya kan. Dia ada tujuan. Kadang-kadang orang salah faham. Orang kata, lah baik tak payah buat kelas kalau nak meraih perhatian manusia. Lain konsep tu, kena faham. Kita buat ni memang sebab nak ajak manusia untuk turut serta, untuk join. Okay? Harap tak ada yang salah faham lah. Kenapa saya selalu minta tuan-puan share, tolong sebar. Kan? Sebab kita nak ambil manfaat ni bukan untuk kita sahaja kan. Kita nak ajak orang-orang lain, terutamanya saudara se-Islam kita. Terutamanya mereka yang masih lagi dalam keadaan yang masih lagi, kita kata apa, bahasa mudahnya, terumbang ambing dalam pengajaran Quran ni. Jadi kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi kan? Kita ambil ini sebagai tanggungjawab lah, insyaAllah. Tuan-puan, harap-harap minda kita ni selalu positif,
Dia yang bimbangnya bila hati dan kita, hati dan jiwa kita ini sentiasa berprasangka buruk kan. Jadi mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada segala perkara-perkara sebegini. Tengoklah di hujung-hujung ni pun kan, dengan isu orang hentam para-para asatizah tak boleh silap sikit kan, kena kecam bagai nak erak, tuan-tuan orang kata eh. Penatlah dunia akhir zaman eh. Sangat penat kalau kita tengok kan, bercakap pun dah tak ada adab, kurangnya adab para-para orang alim ni. Itulah yang berlaku sekarang. Jadi kita ni, kita mohon kepada Allah semoga sentiasa diberi kecekalan hati, sentiasa berlapang dada di atas segala apa yang berlaku di sekeliling kita, belajar untuk redha di atas sesuatu perkara. Itulah yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jom baca Quran hingga akhir hayat sebelum diambil Allah. Tuan sadli kita. Alhamdulillah. Amin ya rab. Mudah-mudahan eh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, pagi Jumaat ini, sama-sama kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Baiklah, jadi jom kita sama-sama berselawat tuan-puan. Kita nak alunkan selawat tafrijiah seperti biasa, rutin Jumaat kita. Sekejap eh, suara saya sangkut-sangkut ni. Okay, alhamdulillah. Dah ready semua? Selawat tafrijiah sama-sama kita alunkan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus berada di jalan yang lurus. Mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kan? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita mulakan sama-sama. Ready? Tarik nafas. Satu, dua, mula. Bismillah. Allahumma salli salatan كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس
bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnu al-khawatimi wa yustasqa al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Selesai bacaan selawat tafrijiah kita, tuan-tuan dan puan. Seterusnya kita nak pergi pada bacaan surah Al-Kahfi. Kita akan baca sama-sama bermula ayat 1 sehingga 10 insya-Allah. Baiklah. Tuan-puan yang ada Quran boleh buka muka surat 293. Yang tak ada tak apa, anda boleh lihat saja pada paparan skrin ya. Baik. Semua dah sedia? Sama-sama kita mulakan insya-Allah. Tarik nafas. 1 2 Mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, kita teruskan untuk bacaan semasa kita. Kita akan sambung hari ini surah Fatir, muka surat 434 ya tuan-puan. 434. Baik, semua dah bersedia? Jom kita mulakan bacaan surah ini dan mohon untuk semak bacaan saya. Baik, jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan insyaAllah. Tarik nafas, sedia, 1, 2, mula. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi faatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة
rahmatullahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص
ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Kita teruskan muka surat 436. وما يستوي البحران هذا عذب فرات هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح الأجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Kita teruskan muka surat 437. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور
wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa in yukadhibuka faqad kadhaba alladhina min qablihim ja'athum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir thumma akhadhtu alladhina kafaru fa kayfa kana nakir أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Kita teruskan muka surat 438. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. Teruskan muka surat 439. Alhamdulillah. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالا
سَلَتَا إِنْ أَمْسَكُهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Kita teruskan bacaan terakhir surah 440. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai untuk bacaan kita pada pagi ini. Jadi, kita akan teruskan untuk slot kita yang kedua. Saya minta tuan-puan untuk jangan berundur dulu. Okey, boleh stay sebentar untuk sama-sama kita bedah hukum tajwid yang ada pada muka surat 133 ayat 52 insya-Allah. Hari ini kita akan sambung bedah. Ini kita punya program bedah yang terakhirlah untuk tahun 2023, alhamdulillah. Jadi jom tuan-puan, sama-sama kita ulang kaji dulu sikit. Kita mengulanglah orang kata kan, apa yang kita dah belajar. Dan kita sambung surah Al-An'am ayat 52. Dah sedia semua?
Baik, jadi kita mulakan insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wala. Baik, untuk sebutan huruf waw ni, kita mula-mula tu dah kena muncung bibir. Wa. Wala ta. Untuk lam di sini hukumnya mad asli, dua harakat. Wala. Wala. Kemudian huruf ta hidup jumpa dengan ta yang mati. Kat sini tuan-puan, kita kena hati-hati sebab ta dengan ta ni dia berada pada satu makhraj yang sama. Ya? Makhraj yang sama. Tapi kita gelarkan dia sebagai huruf tajanus. Ya, tajanus. Sama pada makhraj, cuma berbeza pada sifatnya sahaja. Jadi ta, bunyinya ta lah. Kemudian matikan ta. Masih lagi kedudukan hujung lidah tu pada posisi yang sama kan. Iaitu pada pangkal gigi. Wala tawpo. Wala tawpo. Wala tawtarudillazi. Huruf ta sepastinya bersifat tebal, eh? Bersifat isti'la, kemudian bersifat itbaq. Jadi kena tebalkan dia dengan mengangkat pangkal lidah kita. Tawtaru. Pastikan ada perbezaan lah bunyi ta dengan ta. Kemudian huruf ra tu kita kena muncungkan bibir sebab baris depan. Kemudian pada masa yang sama kena tebalkan. Wala tawtaru. Kena angkat juga pangkal lidah kita untuk menyebut ra berbaris hadapan. Ru. Wala tawpuru dillazi. Dillazi. Kalimah allazi ni masuk dalam alif lam syamsiah. Kemudian allazi. Zal. Huruf zal ni kita kena baca dua harakat. Allazi. Allazi. Nah, tapi kalau kita sambung dengan kalimah sebelum tu. Wala tu. Wala tawtarudillazi. Ha, jangan baca rudi allazi pula. Allazi ni kalau kita mula pada dia lah. Baik. Nayada'una. Untuk nun baris atas. Kat sini satu harakat je. Yada'u. Yada'u. Oh. Pada ta ni terlupa tuan-puan. Saya lupa nak sebut. Qalqalah sughra. Kat sini ada lantunan. Wala tawtarudillazina yad'u. Huruf dal pun sama, ada lantunan di sini, kita sebut qalqalah sughra. Cuma beza dia dengan ta tadi, ta ni kita lantun dalam keadaan yang tebal. Kalau dal nipis. Yad'u, ha, santai aje. Allazina yad'una, la yad'una. Untuk ain baris depan, u, kita kena muncung bibir. U. Sebab apa? Sebab baris depan kan pada ain tu. Kemudian bersamanya huruf mad. Ada waw mad kat sini sebelumnya baris hadapan. Yada'u nara. Yada'u. Okay, mad asli kat sini. Kemudian nara. Untuk ra, jangan muncung. Naro. Naro. Nah, huruf ra, jangan kita sesekali muncung ke dia. Tebal itu ya. Ra baris atas ni kena baca tebal. Tapi jangan muncung. Macam mana nak dapatkan sifat tebal tu? Kena angkat pangkal lidah. Yada'u nara. Yada'una rabbahum. Okey, angkat pangkal lidah. Kemudian sambutlah ba yang bersabdu tu. Rabba bunyinya. Rabbahum. Mim mati jumpa ba. Mim mati jumpa ba, hukum di sini ikhfa syafawi. Cara baca dia, kita tutup bibir cuma tanpa tekanan yang kuat. Dan pastikan dengung dengan kadar dua harakat itu berlakulah pada hidung kita. Rabbahum. Rabbahum. Jangan tutup rapat tuan-puan. Jangan baca dengan Rabbahum. Jangan kita sempurnakan proses dengung tu. Sebab di sini ikhfa syafawi. Kena faham . Kaedah dia adalah kita sembunyikan. Tapi dengan kaedah macam mana? Macam saya sebut tadi, tutup bibir bersahaja. Tutup bibir tanpa tekanan lah. Kena lemahkan pegangan antara bibir atas dan bawah ni. Rabbahum. Dan pada masa yang sama, suara sampai ke hidung. Sampai ke hidung. Baik. Bil-ghada. Untuk kalimah al-ghada ni, alif lam qamariyah. Jelaskan lam tanpa bunyi yang diberanakkan lah. Bila. Ha, itu kita elakkan. Bil. Bil-gha. Bil-gha. Jangan. Bilagha, bilagha. Ha, beza, ada sedikit perbezaan kat situ. Jadi pastikan anda buat dengan bunyi Rabbahum bilghadati. Bilgha. Bil, dia satu, dua step je. Bilgha.
bilro. Dia jangan bila, ada le dulu kan. Bilro. Yang le tu kita elakkan. Namanya tawallud. Namanya tawallud, bunyi yang diberanakkan. Untuk ghain, kena tebal kat sini. Angkat pangkal lidah. Makhraj bagi huruf ghain ni di hujung kerongkong. Bilro. Tapi untuk makluman anda, huruf ghain ni tebal. Jadi nak tebal bukan angkat kerongkong tu, tapi angkat pangkal lidah. Angkat pangkal lidah. Bilghada. Bilghada. Da ma'asli dua harakat. Ada alif mat kecil ni. Kita tak baca ghada wa. Hati-hati. Waw tu tiada apa fungsi lah kat situ. Yang kita perlu baca adalah da yang dibunyikan dengan dua harakat ma'asli. Bilghadati. Bilghada. Gitu. Anda kata nak wakaf sekalipun, dia tak akan jadi ghada wa. Tapi dia akan jadi bilghada. Ghada. Kita akan wakaf pada ta marbutah ni lah. Ta tertutup ini. Okey, dapat. Bilghadati wal. Okey, untuk lam yang sukun sama macam tadi. Jangan kita datangkan bunyi lebihan. Walla, walla. Tak mau eh. Kat sini alif lam qamar ya. Wal'ashiyyi. Wal'a. Huruf ain sempit ni. Bahagian tengah kerongkong kita ni kena sempitkan. Wal'ashiyyi. Wal'ashi. Untuk shin baris bawah bunyinya shi. Sambut ya sabdu ni. Pastikan bunyinya ada sedikit tekanan. Kalau kita buat tanpa tekanan tuan-puan, dia akan jadi seperti mat asli nanti. Contoh. Wal'ashi. Nampak? Wal'ashi yuridu. Wal'ashi yuri. Ni tanpa tekanan. Sedangkan kita tahu ada sabdu kat situ kan. Jadi kena bagi penekanan supaya kita sendiri rasa betul-betul kita menyebut huruf bersabdu. Kemudian kalau ada orang tepi kita yang mendengar bacaan kita pun, dia tahu kita sedang membaca pada huruf yang terdapat sabdu padanya. Wal'ashiyyi yuridu. Bagi penekanan. Wal'ashiyyi yuridu. Tapi tekanan tu cukup berkadar lah. Janganlah terlalu terlalu orang kata apa, melampau sangat kan. Cukup kita rasa dapat dah bunyi tu, maka kita kata dia jadilah. Itu sahaja. Wal'ashiyyi yuridu. Untuk ia dari depan muncung bibir. Muncung eh. Kemudian ri mat asli. Dan pada masa yang sama ra ni nipis. Ra baris bawah nipis. Yuridu. Du mat asli dua harakat. Yuridu. Du mat asli dua harakat. Muncung bibir eh. Yuridu nawa. Okey, nun pada atas satu harakat. Waw muncung bibir. Wa muncung eh. Waj. Untuk jim yang mati. Untuk huruf jim yang mati, qalqalah sughra di sini. Lantun dan pastikan bunyinya bukan bunyi yang bocor. Waj. 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 Dia bukan waj. Tapi waj. Waj. Kena pastikan kita punya tengah lidah itu, tengah lidah kita, dia berada pada lelangit kita. Tengah lidah ditekan ke lelangit. Waj. Wajha. Wajha. Dapat ke huruf jim eh? Sebab huruf jim ni dia bersifat syiddah tuan-puan. Syiddah ni maknanya perjalanan suara kita ni dalam keadaan tertahan. Syiddah, suara tertahan. Disebabkan pegangan makhraj yang kuat tu. Di mana yang disebutkan pegangan makhraj yang kuat tu? Tengah lidah dan lelangit tu. Dia tekan rapat. Waj. Waj. Jadi itulah syiddah yang ada pada huruf jim. Kemudian ha. Baris atas. Dua-dua ni ha yang sama. Ha simpul kita panggil selalu kan. Waj. Ha. Pastikan waktu kita sebut ha tu dalam keadaan bunyi yang sempurna lah. Jangan bunyi halabalai je. Waj. Waj. Ha. Nah, nanti bunyi macam Hamzah pula. Ataupun tak jelas huruf apa yang disebut kan. Jadi kena lontarkan wajhah. Kemudian matikan ha yang baris depan ni dengan bunyi yang sama juga, bertenaga. Wajhah. Bagi ada dinamik kita punya sebutan ha tu. Baiklah, seterusnya ma alaika. Untuk ma ni mat asli dua harakat. Alai huruf ain, tengah kerongkong kena sempit. Ma alaika.
huruf ain tengah tengah kerongkong kena sempitkan a, nak bagi bunyi tu a. Alaika, alaika. Ya mati sebelumnya baris atas, bacaan lin kat sini. Ada sifat lin eh, lunak, lembut je. Ma alaika, ma alaika min. Nun mati jumpa ha, hukumnya izhar syak, sorry, izhar halqi. Kita matikan nun dengan menjelaskan makhraj serta sifatnya. Min hisabi, min, min, min hisa. Pantang larang untuk hukum izhar ni, selalu orang faham jelas tanpa dengung kan. Dia sebenarnya jelas tanpa dengung yang panjang lah. Dengung tu sebenarnya memang ada, tetap ada eh. Jadi elakkan bunyi macam ni. Ma'alaika min hisabihim. Perasan tak min tu bunyi yang terlalu laju. Ma'alaika min hisabihim. Min, 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 min. Bila ditanya kenapa, kita pun jawab ini kan izhar jelas. Maknanya di sini menunjukkan bahawa ada sedikit kurangnya pemahaman kita lah terhadap maksud izhar pada hukum ni kan. Jadi izhar ni maksudnya jelas, betul jelas. Jelaskan apa? Jelaskan makhraj dan sifat. Jelaskan makhraj dan sifat. Dan pada nun ni memang ada sifat dengung dia. So kena jelaskan segala sifat-sifat dia tu, termasuklah dengung tu kan. Min hisa, min hisa, begitulah. Ya. Hisabihim, huruf ha tengah kerongkong hi, kemudian sa ma asli dua harakat. Min hisabi, ba nipis dari bawah, hi pun sama. Ha tadi saya dah pesan, pastikan sebutan kita tu jelas, jangan jangan lemah. Min hisabihim. Okey, mim mati jumpa mim. Pertama dari sudut bacaan dia sama je macam wajibul ghunnah, dengung yang paling sempurna lah kita boleh buat. Bihim, itu dari sudut bacaan. Tapi kalau kita bicara dari sudut hukum, kat sini namanya idgham syafawi. Idgham, idgham syafawi. Ataupun nama lain yang biasa juga disebut idgham mislain ataupun idgham mutamathilain, betul juga. Min hisabihim, okay, dengung yang sempurna. Kadar dia lebih kurang dua harakat lah, sama macam yang kita baca pada wajibul ghunnah. Baik, seterusnya misha. Okey, tadi kita dah dengung pada idgham tu kan, idgham mislain. Untuk kali ni sama juga ada dengung dia, cuma cara pelaksanaan dia agak berbeza sedikit. Tapi masih lagi melibatkan bahagian hidung kita, dengung tu. Cuma cara masuk dia. Kalau tadi tu, sorry, bukan cara masuk, cara membunyikan dia eh. Bihim, ha, itu idgham. Dia ada konsep masuk. Bertepatan lah dengan apa term yang diguna tu, idgham eh, maksudnya masuk. Tapi untuk nun mati jumpa syin ni ikhfa. Okay, term yang diguna pakai adalah ikhfa. Apa maksud ikhfa? Sembunyi. Jadi kita nak kena sembunyikan bunyi ataupun lafaz nun ni. Kalau ikutkan bunyi asal dia min kan, bunyi nun mati min. Ha, tapi nak kena ikhfa, nak kena sembunyi. Min sya, min sya. Kena sembunyikan zat bagi huruf nun itu. Yang mana kaedah dia adalah jangan sebut nun tepat pada makhraj. Selalu saya sebut kan. Tuan-puan boleh tulis juga di ruangan komen. Ikhfa ni apa dia? Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ikhfa ni kita tahulah. Ada lagi ikhfa yang lain kan. Ha, cuma yang kita bicara ni adalah berkaitan dengan ikhfa hakiki. Kan? Ikhfa hakiki. Okey, kat sini ikhfa hakiki. So, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Kalau tepat, min. Kalau kita sembunyi, min sya. Okey, setelah kita sembunyikan, apa nak buat? Kita kena bersedia untuk menyebut huruf shin. Dah sembunyi tadi, dalam kadar dua harakat berserta dengung, kita ready pula nak sebut shin baris atas. Jadi, waktu kita dengung tu, bunyinya tu dah bersedia dah untuk sebut shin. Min sya, min syai'in wa ma. Dapat tak? Okay, ikhfa hakiki. Baik, seterusnya syai. Kita sambung eh.
Ya sukun sebelumnya baris atas, bacaan lin kat sini. Dia ada sifat lin, sifat lunak. Dia kalau waqaf tuan-puan, min syai' baru jadi mad lin. Kalau kita apa? Kita sambung bacaan tak berhenti, syai' tu dia akan dibaca dengan adanya sifat saja, sifat lin. Dia tak ada mad. Mad ni maksudnya panjang Kena kena perhati betul-betul penggunaan mad tu waktu bila. Mad lin akan berlaku indal waqfi, ketika waqaf sahaja. Kalau wasal, kalau sambung tak jadi mad lin tu. Min syai' baru ada mad. Kalau tak sambung, min syai'in wa ma, maka akan adanya bacaan lin sahaja ataupun sifat lin. Baik, tanwin jumpa waw idgham bi gunnah naqis. Okey, kita idgham masuk. Idgham daripada syai'in, kita masuk ke dalam waw. Dan bila masuk tu, kena muncunglah bibir kan. Syai'in, syai'in, in wa ma, in. Waktu masuk tu, pastikan suara kita dialihkan juga pada pada hidung. Jangan kosong. Syai'in, ha, tu bunyi kosong. Kena bawa bunyi ke hidung. Syai'in wa ma min. Boleh? Baik. Terus lagi. Waw muncul. Wa, wa, wa ma, ma, ma asli. Min hisabik. Nun mati jumpa ha. Izhar syafawi. Izhar halqi. Maaf. Izhar halqi. Jelaskan makhraj dan sifat nun. Wa ma min hisa. وَمَا مِنْ حِسَى huruf ha baris bawah hi sa ni mat asli dua harakat. وَمَا مِنْ حِسَى بِكَ bi baris bawah bi macam biasa, kaf baris atas ka, bika alai, bika alai, huruf ain sempit tengah kerongkong, lai bacaan lin ya, tak ada mat kat sini. Alai, alaihim ha, huruf ha jelaskan bunyi dia bagi kemas, jangan jangan lemah. Alaim, tak dengar kan. Alaihim, jelaskan sebutan mim tu. Mim mati jumpa mim, tadi kita ada jumpa juga hukumnya idgham syafawi kan. Kita masukkan mim yang kosong ni ke dalam mim yang berbaris tu. Oleh itu adanya sabdu pada mim tu nak menunjukkan berlakunya idgham lah. Tengok kan, ada sabdu pada mim tu nak bagi tahu adanya unsur idgham. Alaihim. Kemudian nun mati jumpa shin. Sama juga tadi dah jumpa hukumnya ikhfa syafawi. Ish, kenapa shin sebut ikhfa syafawi eh? Ikhfa hakiki. Hari ni tersasul sikit tuan-puan. Ikhfa hakiki. Baik. Nun mati jumpa shin. Minsha, min, minsha, gitu. Sha, baris atas kan. Shin baris atas. Sha, matikan ya. Shai, bacaan lin lah. Melainkan kalau kita waqaf, dia akan jadi mad lin. Tapi kita kita tak sambung. Eh, kita tak berhenti kat sini. Kita nak terus dan tanpa mad lah sepastinya. Min syai'in. Okey, tanwin jumpa fa. Sekali lagi, ikhfa hakiki. Tanwin jumpa fa. In fa. Ha, sembunyikan. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Ataupun kita boleh juga sebut, jangan sebut tanwin tepat pada makhraj. Min syai'in fata. Fa. Ha, macam biasalah kan. Fa. Huruf ta. Ta tu nipis. Ha, sampai kat ta baru tebal. Ha, jangan fata, fatat, fatat. Ha, dia fata. Fatal poruda. Fatal poruda. Fatal poruda. Fatal poruda. Okey, untuk ta mati ni kalau ghalah sughra, kemudian dia kena tebal lah. Huruf ta ni memang tebal selamanya. Jadi waktu dia lantun pun kena tebal. Ha? Dia tak ada waktu lantun dia jadi nipis ke kan. Tak adalah eh. Mesti ter. Mesti tebal. Syai'in fa ta. Kemudian ta mati tu. Fatal turuda.
Habis je tor tu, dah selesai lantun tu, jangan kita lambat untuk muncungkan bibi pergi pada ra bari depan tu. Fatawqaru. Terus muncung bibi untuk ra bari depan. Ru. Okey. Dan ra bari depan ni kita tahu kena tebal, angkat pangkal lidah kita. Fatawqaru dahum. Ru da hum. Mim mati jumpa fa izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Hum fatakuna fatakuku. Kat sini dua harakat. Ma asli na satu harakat. Mina. Mina. Kemudian na balik atas tu nak sambut za, tuan-puan. Nak sambut za. Za ni tebal. Jadi nak sambut tu jangan lambat. Kalau lambat habis. Bunyinya akan jadi minazo. Ha, jadi minazo. Kita kena sambut tu dengan cepat untuk mengangkat pangkal lidah kita dan keliling lidah kita. Minazzalimin. 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 Okey. Dapat eh? Huruf za ni tebal. Tu yang pertama. Kemudian, panjangkan dua harakat. Minazza ma'asli kat sini. Cuma, oh sebelum tu kejap eh. Al-Zalimi ni dia alif lam syamsiah juga. Kan alif lam syamsiah. Okey. Yang tadi kan yang saya tergantung tu, saya nak bagi tahu pada tuan-puan bahawa za ni kadang-kadang kalau kita silap cara mungkin kita akan muncungkan bibir. Minaw minaw. Ha ni. Minaw minaw. Ha, jadi elakkan untuk berlaku muncung tu. Huruf za ni tak ada kait dengan bibir. Dengan syafatain. Tak ada eh. Minawwa. Minawwa. Huruf za ni kita tahu makhraj dia kena keluarkan sedikit hujung lidah kita sahaja. Itu makhraj bagi za. Minawwa. Waktu sebut tu, za keluarkanlah sedikit hujung lidah kita dan kita tekan pada gigi atas. Minawwa. Ni. Nawwa. Tapi pangkal lidah kena angkat tuan-puan. Ha, sebab nak bagi tebal kan. Minazzalimin. Itu sahaja. Untuk za, kena hati-hati jangan muncung bibir. Boleh ya? Lam dari bawah li, kemudian min. Bila kita waqaf di sini, sepastinya tak ada hukum lain lah. Iaitu ma'arid li sukun. Ya, kita boleh baca sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Minazzalimin. Allahu a'lam. Okey, boleh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Selesai tuan-puan untuk kita punya sesi bedah hari ini. Bedah yang terakhir untuk tahun 2023. Nanti kita akan sambung bedah balik ni tahun depan tuan-puan. Ya, tahun depan. Jadi sebelum kita akhiri kita punya live pagi ni, jom kita baca dulu sama-sama ayat 52 ni yang kita bedah ni tadi. Sebagai yang kata apa, pengukuhan akhir lah. InsyaAllah. Okay, jom. Daripada sini. Wala taqrudillazina yadu'. Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrudillazina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. Teruskan. Ma 'alaika min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika 'alaihim. Kita ambil semula. Wa ma min hisabika. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ. Kita ambil
min syai. Satu, dua, mula. Min syai'in fatatarudahum fatakuna minadh-dhalimin. Sadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Di akhir tuan-puan, untuk kita punya pengajian kita hari ini, Moh Ngaji, untuk musim yang kelima pada tahun 2023. Jadi ala kulli hal, di atas semua perkara, alhamdulillah. Daripada awal tahun kita mula kita punya Moh Ngaji ni, sampai sekarang masih lagi kita dapat meneruskan sehinggalah penutup bagi tahun 2023 ni. Apapun, kita sama-sama menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaan nikmat yang diberikan kepada kita, terutamanya apa, nikmat iman dan Islam itu sendiri yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa lagi? Nikmat kesihatan, ya, nikmat kesihatan untuk kita bersama mengikuti pengajian mana-mana kelas lah, tak kisahlah dengan izin ngaji ke ataupun pusat-pusat pengajian lain. Dengan adanya nikmat kesihatan ini, maka kita mampu, kita ada kudrat untuk bergerak, kita mampu untuk memaksimumkan kita punya otak kita, pemikiran yang Allah berikan pada kita. Tapi kalau kita berada dalam keadaan yang sakit, uzur, sepastinya akan ada keterbatasan kat situ kan. Jadi bersyukur kerana Allah bagi kesihatan yang baik untuk kita. Kemudian apa lagi yang Allah bagi pada kita, tuan-puan? Ni dia yang paling penting, nikmat masa. Kan, nikmat masa. Ada orang mungkin dia rasa sibuk dengan kehidupan dia. Ya, saya tahu tuan-puan, saya pun sama, kita masing-masing ada tugasan hakiki. Tapi alhamdulillah, Allah bagi juga ruang untuk saya berkongsi sesuatu pada anda untuk waktu-waktu yang ditetapkan, walaupun ada juga halangan-halangan kan. Dan begitu juga tuan-puan. Dan Allah bagi juga ruang masa untuk mengikuti pengajian kita. Kalau Allah tak izinkan, walaupun buat 2 jam ke 30 minit, kalau Allah tak izin, maka takkan dapat ikut juga tuan-puan. Betul tak? Tapi tuan-puan, Allah telah izinkan kita semua masing-masing dengan potensi, kan? Potensi diri masing-masing Allah kurniakan. Bagi nikmat masa kita, kesihatan, kan? Semua nikmat. Kalau nak cerita satu persatu, semua nikmat. Telefon yang tuan-puan ada sekarang ni untuk akses masuk ke Facebook ni pun nikmat yang Allah bagi, kan? Internet, kalau tak ada internet tak jadi. Kalau Allah tak izinkan, tiba-tiba lah internet kita ni memang teruk, bukannya sekali dua, tiap-tiap hari kan, maka kat situ pun mengganggu proses pengajian kita nak menuntut ilmu kan. Jadi banyaklah benda yang kita boleh jadikan pengajaran untuk tahun 2023 ni. Saya pun banyak belajar daripada tuan-tuan perempuan, saya banyak belajar lah, okay, sejujurnya. Sepanjang tahun 2023, pengalaman saya dalam handle Moh Ngaji ni, saya tengok begitulah respon tuan-tuan perempuan yang ada di ruangan komen, yang mana kalau awal-awal dulu mungkin senyap je kan. Lepas tu lama-kelamaan dah rasa ada keyakinan sikit, mula dah pelan-pelan menulis di ruangan komen tu kan. Waktu tu tak join kelas apa-apa lagi, hanya fokus Moh Ngaji je. Lepas tu bila kita offer buka tawaran kelas apa-apa dan sebagainya, tuan-puan pun dah mula rasa ada keyakinan memberi peluang pada diri sendiri untuk menimba ilmu kan. Daftarlah, join kelas, ikut program-program izin ngaji. Lepas tu dapat bersahabat dengan kawan-kawan yang ada sekarang ni, alhamdulillah. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah, untuk tahun depan kita akan teruskan lagi kita punya pengajian seperti biasa. Kita akan teruskan pengajian kita seperti biasa. Harap anda semua dapat kekal istiqamah lah. Okay? Harap anda semua dapat kekal istiqamah untuk sama-sama kita menghabiskan kita punya perjalanan untuk bacaan Al-Quran 30 juzuk untuk musim yang kelima ni. Sekarang ni kita dah berada pada muka surat 440 kan, surah Yasin. Tak banyak dah. Kita akan habiskan dalam beberapa pertemuan lagi. Okay. Baik.
Maaf ya ustaz tak perasan. Apa tu? Ada apa-apa yang saya terlepas ke? Ha, nanti tulis balik eh kat orang yang komen tu. Saya dah tak boleh nak ke atas. Ustaz tunjukkan demo nak sebut fil ard. Fil ard. Kita matikan ra. Ar. Tebal eh. Ra. Lepas tu huruf dad. Huruf dad ni kita matikan dengan menebalkan dia. Cuma jangan lantun. Tebal, jangan lantun. Fil ard. Fil ard. Itu je. Boleh. Kat situ pun dalam kategori iltiqa sakinain. Pertemuan dua. Dua sukun. Cuma dia tak ada konsep gugur lah. Kan? Dia tak ada konsep gugur. Baik. Menjawab soalan ke? Puan siapa tadi? Puan Mahanom. Minta maaf lah. Tadi tak perasan. Saya baca je komen tu. Cuma terlepas puan punya komen tu. Baik. Alhamdulillah. Puan Asiah Arif. Istiqamah Samizi Ngaji. Dari 2017. Masya Allah. Terbaik. Terima kasih semua yang sentiasa istiqamah. Saya tahu dalam ni sedang menonton ni ada je sahabat-sahabat yang mungkin yalah dia follow je. Cuma tak pernah menulis dorongan komen kan. Tapi kekurangan dia saya tak tahulah siapakah anda kan. Kalau ikutkan ni ada 80 orang contoh. Dan kalau kita tengok average memang tara-tara ni lah pun. Kan kita punya jumlah penonton dalam 80 ke 100 macam tu kan. Tara-tara tu. Yang komennya kalau ikutkan, berapa kerat je. Orang yang sama je. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin saya tak pernah sebut nama. Satu sebab saya tak tahulah siapakah gerangan di sebalik kan tontonan ini. yang selalu menaik di ruangan komen tu, saya cam lah insyaAllah. Dan 2017 tu izin ngaji dah wujud ke? Dah. Saya bersama Izzy Ngaji pun bermula 2017 lah. Okay, 2017. Itu awal pembukaan kami kat sini. Cuma nama kami bukan Izzy Ngaji lah sebelum ni. Nama lain. Izzy Ngaji ni kita buat satu branding lain. Kemudian lah. Okay, Silent Reader. Mantap. Tak apa. Asalkan anda boleh follow. Cuma yang penting itulah. Untuk tahun depan kita kena konsisten sikit untuk kita share kita punya pengajian tuan-puan eh. Saya mengharapkanlah jasa baik anda semua untuk kita tolong sebar-sebarkan pengajian kita ni. Saya menanti sebenarnya tahun demi tahun kan. Kadang-kadang saya kena bermuhasabah lah. Mungkin kadang-kadang disebabkan ada kekurangan di pihak kami kan yang kami perlu muhasabah. Mungkin cara penerangan saya ni tak cukup memuaskan lagi pada pihak-pihak pendengar. Jadi kat situlah, dari sudut saya, muhasabah. Tapi apapun saya tak berputus asa untuk minta tolong tuan-puan untuk kita sharekan, sebar-sebarkan, ajak lagi kenalan-kenalan baru untuk bersama kita menimba ilmu di sini. Secara percuma je, kan? Sebab program kita ni kita buat percuma, memang tujuannya untuk kita bagi orang kata apa, peluang dan ruang. Kalau ada modal lebih sikit, barulah join kita punya kelas-kelas yang berbayar, kan? Jadi sepastinya yang berbayar tu lainlah, dia punya ada syllabus yang lebih sistematik kan. Bukanlah cerita bab duit tu, saya bukan nak fokus sangat kat situ kan. Cuma nak bagi tahu sebenarnya ada je peluang dan ruang untuk kita menimba ilmu Quran ni. Hanya untuk pilih saja. Dan saya tahu juga memang banyak je pusat pengajian lain pun buat live macam ni, buat yalah malah lebih daripada tu pun ada kan. Kalau tara kami ni sebenarnya biasa je pun sebenarnya. Tak ada apa pun. Nak kata apa, tak ada wow sangat pun lah. Ya? Kalau dibandingkan dengan sebahagian pun pusat pengajian lain yang memang kata pun live pun kerap. Kami ni macam ni lah, kadang pagi. Lepas tu kadang ada pun malam pun sekarang dah kurang kan. So macam tu lah tuan-puan eh. Minta maaf. Banyak pula cakap ujung-ujung ni. Itulah kalau ikut kami memang banyak nak cakap. Kan? Nak buat orang kata apa ringkasan. Okay, nak buat summary untuk 2023 ni. Memang banyak nak cerita itu ini kan. Tapi tak apalah, cukuplah sekali itu saja. Apapun, saya doakan agar anda semua berjaya dunia akhirat. Saya halalkan segalanya. Tuan-puan pun halalkanlah segala apa yang tuan-puan beri pada kami ni. Kan, dari sudut apa segalalah. Segala sumbangan, pertolongan, apa lagi.
segala jenis ngan-ngan tu, kami mengucapkan ribuan syukur, terima kasih kepada Allah kerana menghadirkan tuan-puan, dan terima kasih juga kepada tuan-puan yang sentiasa orang kata apa memberikan support pada sahabat-sahabat baru yang baru join kita punya Izin Ngaji ni kan. Mesra kan, biarlah kita orang kata apa berukhuwah ni sampai bila-bila walaupun tak pernah jumpa depan-depan kan. Biarlah Allah jaga perhubungan ini. Sebab apa? Sebab memang kita ni sangat digalakkan untuk bersahabat dengan orang yang baik, yang boleh mendoakan kesejahteraan kita, doakan kita agar sentiasa berada pada jalan yang benar, yang sentiasa orang tak apa menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah harapan saya, harapan kami seluruh warga Izin Ngaji buat anda semua. Dan saya mewakili juga pihak Izin Ngaji pada Encik Ifan, Ustaz Zizul sendiri selaku pengarah urusan kita, pengarah Izin Ngaji. Encik Ifan tadi saya sebut kan, Encik Ifan, Encik Aslaha, kemudian yang tuan-tuan kenal Encik Helmi dan Ustaz Iqbal, dan sebenarnya ramai-ramai lagi yang saya tak sebut nama. Cuma saya sebut tadi itu sekadar yang tuan-puan biasa kan dalam program ataupun seminar. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Andai ada hutang piutang ke, mohon halal lah . Tak adalah minta halal terus. Senang cerita Zat. Oh, dah nak masuk tahun baru terus halal. Tak adalah. Maksudnya boleh bincang tepi lah kan. Kalau ada perkara-perkara yang tak selesai lagi. Tak adalah kami ambil kesempatan . Jadi tuan-puan boleh berhubung dengan tim kami kalau ada apa-apa masalah yang mungkin kami sendiri terlepas pandang, boleh je. Jangan simpan-simpan. Jangan viral lah kan. Jangan viral. Apalah Izin Ngaji ni. Cakap nak ngaji 2 jam. Tapi bila buat kelas 2 jam setengah. Lebih pula masa. Scam lah Izin Ngaji ni. Dia buat lebih masa. Sepatutnya 2 jam je tapi buat 2 jam setengah. Contoh. Kan. Di update-nya di Facebook buat kecaman. Tak mahu lagi tu . Baik, Alhamdulillah. So, apa lagi . Saya pun tak ada apa nak, saya tak ada rangka apa-apa pun nak cakap pagi ni kan. Untuk penutup itu je lah. Saya nak ucap ribuan terima kasih kepada anda sangat-sangat. Kita jumpa tahun depan insyaAllah. Tahun depan tahun 2024 dengan satu azam yang baru. Satu azam yang baru dengan satu semangat yang baru. Dan apa lagi yang baru? Tak ada apalah kan. Umur kita lah. Kita renew. Kita punya umur ni meringkat. Tompan umur berapa dah tahun depan? Biarlah rahsia lah. Saya pun itulah dah nak masuk dah ke angka yang lain . Tak sangka tuan-puan, dah besar dah kita . Dah ataupun menjelang dewasa. Boleh, kami lagi suka lelama pun tak apa. Apa kehernya kopi tu. Tak apalah tuan-puan, saya cukup lah sekadar itu untuk pagi ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf, dan sekali lagi saya nak sebut ni, insyaAllah semoga apa yang dikurniakan dari sudut kefahaman, apa segala kefahaman yang dikurniakan kepada saya ni, saya sangat berharap sampai juga kepada tuan-puan, apa segala ilmu yang Allah beri pada saya, yang Allah izinkan untuk saya terima, saya nak juga tuan-puan pun dapat benda yang sama, insyaAllah one day. Orang putih kata one day, satu hari nanti. Itu je lah. Saya doakan anda semoga menjadi rijal Quran, orang yang sentiasa, atau generasi Quran yang sentiasa berada dalam orang kata apa kategori mahir lah. Kan, ahlul Quran insyaAllah. Begitu. Dah jadi warga berharga Ustaz. Warga berharga. Sama lah kita. Umur kita pun bukan jauh tuan-puan. Dekat-dekat aja kan. Lebih kurang. So, moga-moga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. InsyaAllah. Itu je. Kalau saya teruskan lagi, banyak lagi pop-packnya. Tuan-puan pun ada hair. Banyak naik siang ikannya. Nak masak siakap 5 jenis rasa. Kan? 5 rasa. Itulah dia. Tuan-puan. So, kita jumpa lagi. Tak akan datang. Sama-sama kita tangguhkan dulu pertemuan pada pagi Jumaat yang penuh dengan kenangan ini, 29 12 2023.
Doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan puan-puan untuk kesudian anda menemani saya sehingga ke penghujung ini. Ada dalam 60 lebih orang, ramai juga ya, mendengar saya punya penutup sebentar tadi. Dan sebenarnya kalau tuan-puan ni boleh bercakap, saya dah bagi dah bercakap sebenarnya. Tapi sebab ialah Facebook ya, tak boleh nak bercakap. Jadi saya seorang je lah yang boleh bercakap kan. Kalau ikut kan nak bagilah tuan-puan share kan, macam mana moment sepanjang 2023 ni, apa pencapaian kan sepanjang tahun ini. Tapi tak apalah, mungkin ada di kesempatan lain insyaAllah. Jadi selamat meneruskan aktiviti harian anda. Selamat berhujung minggu. Ni cuti lama ni kan? Tak adalah lama. Maknanya hari Isnin nanti cuti. Saya nak bagi tahu, hari Isnin kita punya moh ngaji ni off dulu. Beri keizinan pada saya ya untuk bercuti tuan-puan. Nak bercuti hari Isnin tu. Ya. Hari Isnin tu bercuti. Jadi apa segala live tu, apa segala live kelas tu, kita off dululah untuk hari Isnin ya. Itu je nak khabar. Maknanya kita jumpa balik nanti hari apa? Hari Rabu. Kan? Ustaz jangan, kami memang suka bercakap. Sekarang tak masak jadinya. Tak apa. Dia biasanya tak apalah. Kalau saya sambung lagi biasanya tu terus jadi 2 jam. Kita tawakuf dulu, kita tahan dulu, kita sambunglah tahun depan pula menyembang ya, insyaAllah tuan-puan. Jadi akhir kalam, semoga anda semua maju jaya. Doakan kami agar terus memberikan khidmat ini, khidmat yang terbaik buat masyarakat di luar sana untuk mengambil manfaat terhadap ilmu Al-Quran ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa hashtag kita tuan-puan, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Terima kasih Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah suratul Ansar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Fi khus illa alladhina amanu wa amilus salihati wa bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itulah tu. Kita bercuti lama sikit. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Kan hari Rabu jumpa lagi tuan-puan. InsyaAllah saya undur diri dahulu. Saya tinggalkan anda lagu yang terakhir ya. Semua nak terakhir. Lagu yang terakhir untuk 2023. Lagu Mukmin Sejati. Jadi kepada mereka yang tak pernah menghayati lirik lagu Mukmin Sejati ni, jom ambil kesempatan di akhir ini, di akhir tahun 2023 ni, untuk kita hadamkan apa yang ada dalam lirik lagu yang saya nak dengarkan kepada anda ini, insyaAllah. Tajuk dia Mukmin Sejati. Tuan-puan tunggu stay kejap, ambil masa sikit, kita dengar lirik ini bersama insyaAllah. Boleh? So saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.
Oh, lupa. Pendaftaran ni kita masih buka lagi ya. Improve My Surah Al-Alaq. Dan kepada mereka yang nak daftar, boleh tekan link di ruangan komen. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu, jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan. Dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin.
dengan